ada lo nyapu di. Yuhu, fansnya Sambal Kuy, stay tune ya di depan TV. Mau preskon sambal viral nih yang ada di kota Surabaya. Wah, ini dia Budi. Sebuah sambal yeye yang ada di kota Surabaya. Lihat ya, kalian juga pada pesan di dalam juga udah rame banget. Sekarang kita langsung pesan. Yuk, masuk. Widih, menu-menunya menggoda Buds M. Buat segera disantap nih Pudis. Lihat tuh, ada telur dadar, tempe goreng, lele goreng, dan ikan pari alias iwa pe. Lauknya memang gak terlalu banyak sih, tapi dijamin bakal nambah deh kalau ada icip-icip. Pudis, aduh, lihat ya, ini di sebelah kiri ada telur dadar, dan ini ada iba, ini namanya apa? Ikan pari. Kalau Bong Jo nyebutnya apa? Ikan pe. Oke, ini ikan pe diapain sih, Mbak? Ini kok baunya enak banget. Diasep? Digoreng. Ya udah deh, dan foodies tambah penasaran kan sama rasanya, mending langsung pesan aja dan ambil yang banyak ya. Oke. Nih, lihat noh. Wow, ini dadarnya lebar-lebar banget loh. Tuh lihat ya. Aduh. Kita taruh langsung, yup. Wih, sampai salfok sama telur dadarnya ya foodies, udah mau nutupin piringnya tuh. Nah, di sini emang sengaja dibikin lebar dan tipis agar tekstur garingnya tuh terasa pas dimakan tuh foodies. Mantul itu. Nah, yang ini nih kayaknya wajib banget ya, alias gak boleh ketinggalan foodies ikan parinya. Aduh, pecinta iwa pe mah kudu banget cobain ya. Gak usah diraguin lagi deh kalau soal rasa, dijamin endul serendul. Sip, ambil yang banyak ya, Dan. Wah, ini yang paling spesial ya. Oke, ini namanya ikan pari. Kalau di Jawa itu namanya tadi? Ikan pe. Oke, oke, ikan pe itu biasanya dia tuh baunya khas banget, Budis. Ini tuh di asap ya? Di asap dulu terus digoreng. Di asap terus digoreng. Kalau udah ambil ikan parinya, jangan lupa juga tuh ambil ikan lelenya. Ini pilihan buat yang gak suka ikan laut ya foodies, jadi disesuaikan aja sama selera. Anyway, Basway, kalau ngomongin sambelnya nih foodies, di sini tuh ada dua macam sambel, yakni sambel super pedas dan sambel pedas manis. Nah, bocoran dikit nih ya bahan-bahannya, biar bisa langsung praktek di rumah ya kan? Untuk sambel yang super pedas, bahannya ada rawit setan, tomat, terasi, bawang putih, bawang merah, dan juga garam. Nih, kita taruh di sini. Ini kalau boleh tahu ada tomatnya juga ya? Ada. Tuh, baunya enak banget. Emang ini emang sambal tomat. Oke, okay, satu lagi. Satu lagi, ini yang berarti yang manis. Oke, okay, yang manis ditambahin gula, foodies. Jadi bisa pilih-pilih sendiri ya kalau misalnya mau sambal yang pedes atau mau yang sedikit manis-manis, itu bisa banget, ya kan? Foodies, sego sambal Mak Yeye ini udah ada dari tahun 82 loh, alias udah berapa lama tuh? 40 tahun dong. Spesialnya suasana di warung ini gak pernah berubah dari dulu hingga sekarang. Kata mbaknya sih biar pelanggannya berasa bernostalgia kalau makan di sini. Wih, mana suaranya nih yang pernah makan di warung Mak Yeye? Kalau belum sempat mampir lagi ke sini, cukup lah ya nonton makan receh dulu. Teksturnya lembut banget. Tuh ya. Kalau khasnya ikan pari, itu tulang-tulangnya itu bisa semua dimakan. Jadi lembut banget, kayak gini-gini nih. Aduh, enak banget lembut karena wajar. Setelah direbus, ikan parinya ini kemudian langsung digoreng dengan bumbu rahasia ala warung Mak Yeye. Aduh, enak banget. Sekarang mau pakai nasi. Nah, ini makan receh approve ya, Dan? Ya gimana nggak approve coba foodies? Umur udah puluhan tahun dan masih bertahan dengan kondisi always rame seperti ini sampai sekarang. Wah, udah fix lah nyata endesnya ya. Mantul! Oh ya foodies, selain super lazis, ikan pari ini termasuk makanan yang tinggi protein loh. Iya, dengan mengkonsumsi satu potong ikan pari saja udah bisa mendapatkan asupan protein sebanyak 38 gram. Nah foodies, menurut angka kecukupan gizi nih, nilai ini bakal lebih dari 50% kebutuhan protein orang dewasa. Wih, mantul! Lihat ya, di belakang. Nggak pernah sepi pembeli loh foodies. Tuh, orang makannya, aduh lahap banget. Yang cocol sambal. Ya ini sambelnya cenderung ke manis ya. Nggak terlalu pedas. Cenderung ke manis, jadi kalau misalnya foodies di rumah pengen makan sambel, cuman nggak mau yang pedas-pedas banget, ini cocok.
Tuh foodies, tim sambal manis, boleh banget ya pilih varian yang satu ini. Emang yang sweet-sweet hot kayak begini mah jarang ngecewain kayak kamu. Iya. Enak banget. Telur dadar itu emang gak pernah gagal bikin enak ya. Wah, thank you, terima kasih. Waduh. Nih. Kamu sabar dulu ya. Kita mau nikmatin telur dadar sama ikan penya dulu. Ngomongin telur dadarnya, yang ini juga gak kalah special foodies. Meskipun bumbunya gak terlalu banyak, cuma garam, lada, dan daun bawang. Tapi telur dadar di sini ukurannya gede-gede banget. Dan cocok nih disantap dengan nasi hangat seperti ini. Ajib. Sekarang, kita cobain ke sambal yang satunya, oke? Kalau tadi cenderung manis, sekarang kita cobain yang ini. Cocok dikit dulu ya. Satu pedesan. Enak. Pedes. Pedes. Ini beneran. Kalau tingkat level pedes foodies itu level tinggi atau level 10 mungkin ini cocok banget. Karena pedes itu dia katanya pakai cabai setan. Rawit setan. Aduh. Banyak ini, oke? Okay? Aduh. Foodies. Sekarang kita makan. Campur dengan sambal-sambalnya, oke? Okay? Sambalnya ini ya, bener-bener bikin nagih. Meskipun dia pedes, kita nggak bisa sekali, foodies. Aduh, candu banget. Yaudah deh foodies, daripada ikut keringetan liatin yang dimakan, mending kita catat aja alamatnya ya. Ingat-ingat nih foodies, di Jalan Jagir Wonokromo Wetan nomor 10 Kota Surabaya. Just mampir kesini, harganya mah murmer kok. Start from 10.000 aja, udah bisa mejeng cantik nih di mari. Serbu! Pokoknya kalau ke Surabaya, wajib datang ke Sego Sambal Mak Yeye liat ya. Tambah malam, tambah ruame. Ingat, makan receh menu receh tapi rasa gak receh, aku mau habisin dulu, oke? Okay?